Salah satu couple favorit di kepolisian akhirnya menikah. Takagi Wataru dan Miwako Sato akhirnya akan melangsungkan pernikahan. Dihadiri oleh para rekan, bahkan Conan dan Detektif Boys juga turut hadir. Miwako terlihat cantik dengan memakai gaun pengantinnya, sedangkan Takagi terlihat gagah dengan jasnya. Dia terlihat gugup menanti kehadiran Miwako di altar. Ketika keduanya mengucapkan janji suci, tiba-tiba sekelompok penyusup datang, sambil membawa senjata. Kogoro berusaha menahan mereka, namun salah satu dari penyusup itu menembakkan senjatanya ke arah pengantin. Takagi langsung menyadarinya dan melindungi Miwako, sehingga dirinya yang tertembak. Bagaimana dengan keadaan Takagi? Dan apakah pernikahan keduanya menjadi batal? Tonton video lengkapnya.